nggak boleh apa ya? 2,5 di bawah aja. Oh iya. Motor di bawah 500 cc dilarang parkir sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Salam sejahtera. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi sama gue, Jo Arenyi Motorsport, dan juga dua teman kita yang istimewa, ada Hazel dan Ali. Apa kabar? Jadi minggu pagi ini kita mau San Mori dengan masing-masing bawa motor sendiri, dan kita lihat motornya warna-warni. Ada yang warna orange, MT25 rasa Moge. Selanjutnya Yamaha R15 yang fenomenal, R15 rasa Moge. Dan yang di belakang motor yang paling istimewa nih. Jadi motor ini adalah motor yang akan dijadikan giveaway dari Arenyi Motorsport dan juga Arenyi TV. Jadi sebelum motornya akan kita serahkan ke pemilik barunya, hari ini rencananya akan kita test ride dan kita pakai untuk San Mori. So kita start dari sekitaran Duren 3. Rencananya akan ke daerah Senayan, Monas, dan jika memungkinkan ke daerah Kemang Village. Oke bro, kita berangkat. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Motor gue 250 cc. Oh,
Waduh, nggak boleh apa ya? Tugaskan di bawah aja. Oh iya iya. Nanti ya, takutnya ada yang ini kan. Kita nanti diorelin ya pak. Ya. Ya. Ini 150 pak. Ya kalau ini gede. Cabut. Ayo keluar aja. Ke Monas. Situ dulu. Aldiazel dia kagak inget kalau misalnya motor mereka pakai stiker MT25 sama R15. Gila, tengsin banget bro. Ditegur security. Ini kedua kalinya, kalau kemarin ditegur sama bapaknya karena pakai R6-nya dikira R15, sekarang pakai G2.5. Pak, kok ditukar pak? Depan saya R15 sama MT25 tuh pak. Oh enggak, itu moge. Ini tidak boleh. Berarti bapak satpam security yang kali ini lebih cermat matanya, lebih pintar. Aduh, lagian dua bawa cuman masuk-masuk aja. Ini tadi rame banget. Jangan sampai jadi konten YouTube. Konten YouTube dari orang-orang yang lagi nongkrong. Ngendara tidak tahu diri masuk sensi. Oke bro, sambil kita lanjut riding. Jadi gue mau coba menjawab beberapa pertanyaan mengenai giveaway dari Arenya Motorsport, yaitu motor yang sedang gue pakai ini. Jadi apa sih persyaratan giveaway? Gue coba ulang untuk jelaskan secara singkat di sini. Yang pertama, persyaratannya sangat mudah. Jangan lupa subscribe RNG TV, subscribe Bro Omen, dan juga subscribe Bro Rizky. Kenapa dari salah satu persyaratannya untuk support Bro Rizky dan Bro Omen? Karena mereka menurut gua, menurut RNG Motorsport, adalah vlogger-vlogger yang handal, tidak terlahir dari keluarga yang kaya untuk limoge. Mereka memulainya dari bawah tapi bisa sampai seperti sekarang dengan 400 ribu subscriber dan Omen 500 ribu subscriber. Itu sesuatu yang luar biasa, dimana kebanyakan vlogger-vlogger sebenarnya sudah punya basic keuangan yang agak lumayan, rata-rata yang sampai nyampe ratusan ribu subscriber seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa follow Instagram Arenya Motorsport, Arenya Motorsport 2 BFD dan Arenya Motorsport 3 yang ada di Kemang. Nah, dan yang ketiga adalah tadi yang kedua berarti ya. Nah, yang ketiga, mulai dari tanggal 25 April 2020, RNG mengumumkan akan memberikan giveaway, yaitu satu buah motor All New Ninja 250 KRT Edition, new model. Dan ini adalah motor yang dipakai, motornya bagus, terbukti gue pakai, kilometer 13.000, motornya cakep. Nah, dari setiap video yang ditampilkan sejak tanggal 25 April 2020 di YouTube channel RNG TV, akan di tampilkan huruf rahasia per video, di mana kalau huruf itu dikumpulkan dan kalian tebak, bisa menjadi nama seorang pembalap. Nah, kalian tebak siapa nama pembalap yang kita maksud? Misalnya Andrea Dovizioso. Kalian sudah tahu, kalian jawab di YouTube channel RNG TV pada tanggal 25 April 2020 tersebut. Jadi jawab Andrea Dovizioso at Instagramnya siapa di YouTube channel tersebut tanggal 25 April. Selanjutnya, untuk memperbesar kalian menang juga, jangan lupa jawab di Instagram Arenya Motorsport again, lagi-lagi pada tanggal 25 April ada kolom giveaway. Kalian jawab siapa nama pembalapnya ya. Jadi 3 ya. Dan poin keempat yang sangat menentukan, jadi apabila sudah ada beberapa orang yang menjawab dengan jawaban yang benar, poin inilah yang menentukan. Walaupun sampai saat ini baru paling baru 1-2% yang menjawab siapakah nama pembalap tersebut dengan benar. Nah, jadi poin keempat adalah jangan lupa untuk repost, untuk tag teman kalian di setiap postingan Instagram Arenya Motorsport, buat share sebanyak-banyaknya, pokoknya keaktifan kalian di sosial media
Instagram Arengi Motorsport. Jadi kalau gue rekap adalah jangan lupa subscribe Arengi TV, Broman dan Bro Rizky, follow Instagram Arengi Motorsport, Arengi Motorsport 2 BSD dan Arengi Motorsport 3 Kemang. Yang ketiga, tebak nama pembalap yang kita maksud dengan menonton YouTube channel Arengi TV. Dan yang keempat, pastikan kalian aktif di sosial media Instagram Arengi Motorsport. Kecepatan, ketepatan, bukan jawab cepat tapi ternyata salah, jawabnya berulang-ulang siapa nama pembalapnya. Dan kalian aktif di Instagram Arengi Motorsport, setiap postingan di like, di komen, di tag teman kalian, dan kalian repost giveaway ini. Kurang lebih itu tips untuk jadi pemenang. Saat ini belum ada kandidat yang benar-benar kuat untuk menang, karena beberapa orang yang aktif di sosial media tebakan mengenai pembalapnya masih salah. Begitu juga sebaliknya, yang jawabnya benar hanya sekedar menjawab tapi tidak melakukan aktivitas apapun di Instagram Arengi Motorsport. Ayo, come on bro, tinggal hitungan 1 bulanan lagi untuk memenangkan 1 unit motor All New Ninja 250 KRT Edition. Begitu kok. Pokoknya setelah ini buruan, gak ada kata terlambat untuk sesuatu yang besar bro. Ini panas. MT25 R15. Wah. Waduh, kagak bisa ngobrol bro. Ya iyalah gak bisa ngubur. Kapasitas mesinnya hampir 4 kali lipat, 2,5 ke 900. Wow, rame banget. Parkirnya sampai luber-luber. Semoga nggak diusir lagi, bro. Semoga tidak diusir. Cam fuel sama kayak SNC, minimum 400cc kalau nggak salah. Jadi harusnya sih motor di bawah 400cc nggak boleh masuk. Nah, cuman nggak apa-apa, kan ditemenin sama R15 sama M325. Mungkin banyak yang bilang, jangan terlalu pede lu tadi jadi usir. Security. Semoga nggak diomelin. Waduh. Waduh, ada security. Gimana, Pak? Motor di bawah 500cc dilarang parkir sini, Pak. Ini khusus 500cc ke atas. Oh gitu? Sebentar, ya. Pak, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Mohon maaf nih. Waduh, baru nyampe, Pak. Ya mau gimana aturannya kayak gitu, Pak. Pak, maaf sebelumnya. Ini motor sebenarnya motor gede, Pak. Kebetulan ini di stikerin. Ini moge. Iya. Saya coba nyala ya, Pak, biar kedengeran suaranya. Oh, ini mau oke, Pak. Ya udah, kalau gitu enggak apa-apa sini. Ya. Jadi ini itu dan yang pojok. Mencanem. Ya, mungkin semua, Pak. Titip ya, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, maaf, Pak, sebelumnya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yuk, mari. Ya. Ini kayak yang di Senayan ya. Hah? Yang di Senayan. Bapak nonton juga? Iya, nonton, Pak. Yang dari Ranjit TV. Iya. Oh iya, Pak. Numpang istirahat sebentar, Pak. Iya, lanjut, Pak. Ya. Ya. Mari, Pak. Ya, mari. Kopi dua kali. Oke bro, kita duduk dulu, nggak enak bapaknya masih ngeliatin.
Oke, bro. Setelah 15 menit ternyata mallnya masih pada tutup, kita jalan balik. Masih sepi banget. Nah, buat teman-teman semua, berhubung hari sudah siang dan saatnya kita untuk kembali ke rumah masing-masing, dan gua kembali ke showroom untuk lanjut jualan di Arena Motorsport. So, thank you semua. Thank you Aldi, thank you Hazel. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung terus channel RNG TV. Dan jangan lupa giveaway diikutin, bro. Tinggal 1 bulan lagi untuk memenangkan giveaway motor yang keren yang gue pakai ini. Semoga bulan depan sudah bisa ada di garasi rumah kalian. Kurang lebih itu aja. Sampai ketemu lagi sama gue, Jo RNG Motorsport, di YouTube channel RNG TV selanjutnya untuk berbagi mengenai info seputar dunia roda 2. Thank you semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bro, balik dulu.